antara peranti terhangat pada tahun 2019, iaitu Redmi Note 8 Pro. Kalau tengok kotak dia cantik juga kan. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita nak tengok apa yang hangat sangat tentang Redmi Note 8 Pro ni. Adakah jualan dia hangat ataupun peranti dia tu hangat? Jadi apa kata kita buka kotak dulu, apa yang ada dalam kotak Redmi Note 8 Pro ni, dan kita bincang sikit apa benda yang best sangat tentang Redmi Note 8 Pro ni. Jadi jom kita mula. Jadi inilah dia kotak Redmi Note 8 Pro kita. Kalau anda tengok kotak dia ni sangat simple. Kat depan ni ada gambar phone Redmi Note 8 Pro ni, dan saya beli ni warna, memang warna putih saya beli. Okey, kat sini dia ada Redmi Note 8 Pro, dan kat sini sama. Kat bahagian belakang kosong. Nothing, tak ada apa. Kenapa Redmi tulislah sesuatu kan, bagi macam spek yang bagus ke apa ke. Ini kosong je. Ish. Betul-betul minimalistik orang kata. Okey. Kat bahagian bawah ni kita ada beberapa, sini dia tulis lah spek sikit kan, 6GB RAM, 64GB memory, pearl white warna dia. Okey lah, boleh lah, better lah Redmi. Okey, kita buka kotak dia. Kotak dia macam biasa, macam kotak Redmi Note 8, kotak Redmi 8, lebih kurang je. Baik, kita ada kat sini ada satu sampul kecil. Kita ambil dulu sampul kecil ni dan tengok apa yang ada kat dalam dia. Okey. So dekat dalam sampul kecil ni, kalau kita buka, kita akan dapat first kali SIM adjuster tool macam biasa. Kemudian kita ada user guide dan juga warranty card, dan dia berikan casing memang sama je macam Redmi Note 8 dan juga Redmi 8. Cuma casing dia sama juga casing dia, dan dia ada penutup dekat bahagian bawah. Okeylah, better. Jadi inilah dia peranti Note 8 Pro kita, dibalut dengan kemas. Dan yelah, saya cabut dulu dia punya stiker belakang. Okey, kalau kita tengok kat bahagian depan, dia ada tulis spesifikasi ringkas, di mana dia ada 64MP kamera, dia ada 6.53 inci Full HD Plus untuk skrinnya, dan juga kita ada Hilo G90T dan juga bateri 4500mAh. Wow, besar. Okey, settle cabut, saya on jap dulu. Okey, bagi dia on. Alright, on, kita letak tepi, kita tengok bawah ni ada apa. Macam biasa rasanya. Okey, kita ada plug, harap-harap plug ni dia sokong 18W. Kita tengok. Okey, kat sini. Jom tengok jeng-jeng. Ha, kita tengok kat sini dia, aduh. Okey, dia ada 5V 3A, 5V 2A. Yeah. Ini ialah plug 18W. Terima kasih Redmi untuk memberikan plug jenis ni. Sebenarnya saya memang memerlukan plug ni. Kalau tidak saya kena beli plug Ugreen lagi lah. Okey. Kemudian kita ada USB Type-C kabel. Itu je yang dibagi oleh Redmi Note 8 Pro. Alright. Okey, sekarang kita ada MIUI 10. Harapnya kalau anda beli, anda update dulu. Alright. First kali kita tengok dia punya rekaan ni macam peranti-peranti mid-range yang kita biasa tengok. Dia ada rekaan apa? Kamera jenis takut ni. Kemudian dia ada dagu yang agak luas sedikit lah. Boleh lah. Okey, kita nak tengok bahagian belakang. Inilah yang best ni. Kalau nak tengok bahagian belakang, warna dia seakan pearl. Sebab itulah saya pilih warna pearl white, yang mana anda boleh tengok dia unik daripada peranti-peranti lain. Kalau nak tengok warna dia lain tau. Hari tu saya guna Realme XT. Dia warna pearl juga, tapi warna pearl dia lain. Yang ini warna pearl dia lain. Sebab kalau nak tengok dia macam warna merah kalau terkena cahaya putih. Dan perlu anda tahu dia ada 4 kamera. Ini bukan kamera, ini fingerprint sensor. Jangan tersilap. Kita ada 1, 2, 3, 4 kamera kat situ dan flash kat situ. Ini ialah fingerprint sensor. Memang saya rasa macam alah, tak sedap. Memang tak sedap sebab dia macam ber apa orang kata, dia ada bam. Okey, sekarang dah habis setup untuk Redmi Note 8 Pro. Saya sebenarnya memang teruja sangat nak guna satu-satunya chipset terbaik sekali oleh MediaTek, iaitu MediaTek G90T. Orang kata memang untuk gaming, tapi tak tahulah kenapa Redmi guna MediaTek. Sebab yelah, MediaTek ni dia ada apa, review yang kurang best sikit dari segi dia punya multitasking, dari segi dia punya heat temperature dia kan. Jadi pandang pertama saya terhadap Redmi Note 8 Pro ni ialah dia nampak kemas, cantik dan juga bergaya. Walaupun rekaan dia nampak simple je, satu warna je kat belakang, tapi bagi saya dia cantik lah sebab dia ada warna yang agak lain daripada yang lain. Tapi itulah satu benda yang paling penting, iaitu chipset dia, iaitu Hilo G90T. Sejauh mana dia boleh pergi untuk gaming dan juga performance dia. Jadi jangan lupa untuk menonton video review saya dan juga gaming saya untuk Redmi Note 8 Pro yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.